الحمد لله الغني سلطانه وعباده البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق خلقا لحكمة وأطاع عليها علما وبسط له من فائد المنات ما جرت به في أقداره الكسما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya dan hanya kepadanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban bagi umat manusia, bil khusus bagi para umat Islam, yang ketika Nabi Adam alaihi salam Allah telah selesai menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Nabi Adam alaihi salam pun bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara aku mensyukuri nikmat sedangkan Engkau telah ciptakan aku sebagai manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Maka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan mensyukuri nikmat dengan ucapan kita, dengan lisan kita, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kalimat alhamdulillah ini Allah sambungkan dalam setiap salat kita di dalam surah Al-Fatihah. Setelah kita membaca bismillah, kemudian kita sambung dengan alhamdulillah, maka menjadi sempurnalah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang diajarkan kepada Allah, baik dalam keadaan senang ataupun susah, maka kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena setiap manusia pasti mempunyai kesulitan. Di dalam rukun iman pun maka dikatakan qada dan qadar, ketentuan dan takdir datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senangnya kita itu adalah ketentuan dan takdirnya Allah. Susahnya kita adalah ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang mensyukuri nikmat Allah baik dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, maka dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keimanan. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa-apa yang kita dapatkan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam firman-Nya bahwasannya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang kamu dustakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah pun mengatakan dalam firman-Nya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat banyak, teramat sangat banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada hidup kita. Sejak kita masih di dalam kandungan sampai dengan detik ini, berapa banyak ibadah yang kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang betul-betul sujud kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tetesan air mata yang kita jatuhkan, nangis, takut, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara kita sebagai manusia adalah menangisnya kita karena hilangnya harta. Menangisnya kita karena hilangnya kerabat. Menangisnya kita karena kesusahan dunia kita. Tetapi tidak pernah kita merasa menangis atas dosa-dosa kita. Bahkan sedikit dari kita ketika masalah itu datang,
banyak di antara mereka yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika masalah itu selesai, maka dia tinggalkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala yakni amat sangat menyayangi hambanya. Allah Subhanahu wa taala amat sangat yakni mencintai hambanya. Allah berikan dia senang, Allah berikan dia kesulitan, dan itu semua semata-mata adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat Allah yang kedua dikatakan yakni oleh ulama adalah dengan perbuatan kita, yakni bil amal. Ketika sudah mensyukuri nikmat dengan ucapan kita, maka syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan kita, dengan apa yang bisa kita kerjakan, yakni beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Jangan tinggalkan salat yang 5 waktu, jangan meninggalkan salat-salat yakni yang mendapatkan pahala besar di hadapan Allah, seperti salat tahajud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menandakan orang-orang beriman adalah orang-orang yang menegakkan salat malam. Bahkan sebagian ulama mengatakan apabila mereka tertidur di siang hari, dia lalai, lupa untuk bersujud kepada Allah di malam hari, bisa jadi tidur di siang harinya menjadi makruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam harinya dia tidak habiskan untuk beribadah, tetapi malam hari dia pakai untuk memang tidur, untuk beristirahat, dan siang hari dia tambahkan lagi tidurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Hidup yang singkat ini adalah hidup yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang amat besar yang Allah berikan dalam hidup kita. Bil khusus nikmat iman wal Islam yang melekat pada tubuh kita, ini adalah nikmat terbesar dari segala macam nikmat tersebut. Maka mensyukuri nikmat Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan yang wajib, laksanakan yang sunnah, berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Itu adalah salah satu yakni nikmat yang kita syukuri dengan cara kita yakni mensyukuri dengan amal-amal kita. Maka Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Apabila kalian pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, kata Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi apabila kufur, lupa bahwasanya itu semua adalah nikmat dari Allah, maka yakni azab Allah amat sangat pedih. Apabila kita mau berpikir tentang nikmat Allah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan dia berjalan di antara rongga-rongga tubuh kita sampai dia keluar, yakni menjadi ampas yang keluar dari tubuh kita, kita tidak pernah memikirkan tentang nikmat Allah tersebut. Kenapa? Karena itu tidak ada daya upaya terhadap diri kita, yakni melaksanakan perjalanan makanan yang kita makan. Akan tetapi itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah bahkan dengan sehelai rambut pun, kata ulama, maka kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila rambut tersebut yang mereka tertanam di kulit tubuh kita, di kulit kepala kita, dia ini mempunyai lubang yang ketika menancap di dalam tubuh kita, di atas kepala kita mempunyai lubang, tetapi di ujung rambut tersebut tidak mempunyai lubang, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita adalah satu nikmatan yang Allah berikan juga terhadap diri kita. Kemudian yakni dikatakan lagi yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita yakni mengetahui bahwasannya semua rizki yang Allah berikan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati yang ketiga adalah mengetahui dan menancapkan dalam hati semua rizki yang Allah berikan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dikembalikan kepada Allah dari mana kalian mendapatkannya, untuk apa kalian mempergunakannya. Maka nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril mengatakan ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh wa amal ma syi'ta fa innaka majziun bih. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu wahai umat manusia, hiduplah sesukamu, karena
kamu yakni akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ish ma syi'ta, hidup sesukamu, kamu akan dimatikan oleh Allah. Kemudian mencintailah sesuka hatimu, tetapi cinta tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dan kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kamu cinta dengan harta, pasti berpisah antara harta tersebut yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan harta tersebut. Dan apabila kamu mencintai dunia, maka kamu pun akan berpisah dengan dunia. Kemudian dikatakan oleh malaikat Jibril, beramallah sesuai apa yang ingin kau kehendaki. Beramal dengan amalan neraka boleh, akan tetapi kamu siap untuk menerima siksaan dari Allah. Beramallah untuk menuju surganya Allah boleh, kan kamu akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, beramallah sesuka hatimu karena kamu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal kalian. Maka renungkanlah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, ini tetap kita laksanakan. Dalam keadaan senang, mudah untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi dalam keadaan sulit, sulit bagi orang-orang beriman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ketika yakni Siti Fatimah datang kepada Nabi Muhammad meminta agar diberikan pembantu karena capek mengurus anak-anaknya, sehingga Nabi mengatakan, wahai Fatimah, aku malu pada Ahlus Suffah, maka janganlah minta pembantu padaku, aku berikan oleh-oleh untukmu. Ucapkanlah subhanallah 33 kali, ucapkanlah alhamdulillah 33 kali, ucapkanlah Allahu Akbar 33 kali. Maka tersenyumlah Siti Fatimah sehingga beliau pun kembali lagi ke rumahnya. Artinya apa? Kehidupan dunia memang susah, tapi jangan lupakan mensucikan Allah. Kehidupan dunia memang sulit, tapi jangan lupakan yakni bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa untuk yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul biqawlihi yahdanil muhtadun wa idza qira'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis-sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynu binazar wa udhunu bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'ashara al muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma zahar minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'atihi wa huduril jum'ah wal jama'ah, wa'lam anna allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsih wa thana bi malaikatihi kudsih, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بحقك وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفارة والمشركين. اللهم أمدنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك.
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحان وسؤال الفتان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. في السلام.